Anugerah Alam jarak dikatakan sekitar 6 km, so untuk kita nikmati alam sekitar tu kita follow. Kita sekarang menuju ke jeram bergembun dekat batang si sungai batang si sini. Dia line up lebih kurang dalam 15 orang. Yang mengiringi perjalanan. Guys, that's it, it's real. Assalamualaikum. Saya kenalkan guide kita hari ini. Encik Syakir. Okey. Tak ada apa-apa. Saya kita nak pergi jeram perempuan ni. Kalau diri saya Wari. Okey, acap okey. Okey okey. Pada hakikat. Hey. Okey, hari ni kita ikut trek baru. Trek ni orang lain tak tahu. Kasih saya. Tuhan menentukan
Jangan awak jatuh. Dia kat kaki tu. Okay, ba? Let's go! Ha! Okay, kita sekarang berada di terusan Wan Muhammad Samad. Nampaknya, terpaksa melalui air terjun. Kan? Trek air terjun, trek hutan, lentara, trek apa-apa benda trek kita terpaksa lalu untuk sampai ke lokasi. Okay. Kita sedang menuju ke arah Jeram Berembun sekarang ni. Tapi dah dekat sejam dah kita melalui trek ni. Betul tak, Jeman? Ya, betul. 1 jam 5 minit. Ke Camp Bala. Jom camp, ayo tujuan Camp Bala. Ha. Ini ni. Sabar kan? Kita masuk bag, dalam bag lah. Umar lagi. Umar kopi. Kopi. Yang kuat dah tahu boleh. Minyak tu, minyak tu, minyak tu. Okay.
masuk di bekor sini. Meredah semak bagai hutan belantara semua. Air ini saja hasilnya. Geram berembun. Hei, lembai. Sekarang kita dah sampai ke Jeram Berembun. Jeram Berembun, Batang Si. Dengan jarak dengan masa perjalanan 5 jam. So akhirnya kita sampai juga lah. Kepada kawan-kawan Celoreng Celaru Hikers, anda rugi sebab anda tak datang ke sini. Jeram Berembun, Batang Si. Tengok air terjun di sana. So, di mana kawan-kawan yang lain? Papa Sarah, Charlie Tango, Abah Chico Chico, Dali Chicken, Tongge Tongge, dan semua yang lain, anda rugi. Tengoklah. Ada tu. Ada lensa. Ini je bang. Mak, baju aku. Nggak tak. Ha ha ha.
macam iklan Maggi ya. Awalnya aku berharap padamu selamanya ada di sampingku. Mungkinkah